Halo Max Bro, ya selamat siang. Jadi di siang hari ini di hari weekend, kita toko Sabtu Minggu selalu buka ya. Jadi kalau kalian mau datang di hari weekend bisa, mau langsung datang, mau konsultasi dulu sama admin kita bebas. Dan di hari ini ya, kita langsung kedatangan mobil Brio 2 biji. Ini Brio Sat ya, yang satunya warnanya grey, yang satu lagi warnanya putih ya. Yang putih kita pakein ring 15, yang grey kita pakein ring 16. Pokok fitmentnya cakep juga, nanti kalian bisa lihat kedua mobil ini fitmentnya kayak gimana, seperti apa. Kalian tonton terus video ini sampai akhir, karena fitmentnya ada di akhir video ini Max Bro. Oke, gue Vincent Darmawan, selamat datang di channel AutoWeb. Nah ya, dan seperti biasa udah sempat kita fitting dulu dua-duanya, udah sempat konsultasi juga sama admin kita. Jadi makanya buruan kalian cek ya di website resmi kita di automek.store, dan jangan lupa, jangan sampai ketinggalan update promo terbaru dari kita. Kalian bisa follow sosial media kita, di Instagram kita, di TikTok kita, untuk promo di bulan September ini ya. Pastinya banyak promo-promo lebih menarik lain ya, kalian harus follow biar nggak ketinggalan update-nya. Oke, lanjut kita bahas ke yang Brio warna grey dulu. Nah, ini tadi setelah fitting Max Bro, setelah konsultasi, jadinya kita pakai ring 16. Kita upgrade 2 inch dari ring standarnya, karena ring standar yang ini ring 14 ya. Jadi kita upgrade ke ring 16. Masih nyaman juga, cuman profilnya emang bannya lebih tipis dapetnya, nggak kayak di ring 15. Tapi nggak masalah, masih nyaman buat bawaan mobil keluarga, buat keluar kota juga masih aman-aman aja ya. Dan ini kita pakein pakai velg Race ZE40 ya. Ini warnanya grey ketemu grey, cakep, modelnya elegan. Ring 16, lebarnya 7, offsetnya 35, dan ini PCD-nya 4x100 ya Brio. Seperti biasa ZE40 ini modelnya kayak begini ya. Palang. Nah, ini juga ukuran ban ya. Kita balut dengan ban Falcon ZE310R ya. Ini ukurannya 19545 ring 16 ya. Jadi profilnya dapatnya segini, pas ya, kurang lebih nggak narik, nggak ngotak. Cuman emang kalau pakai ring 16 di Brio kesannya dapatnya lebih tipis, nggak setebel kalau kita pakein ring 15 nanti di sana. 19550 ya, profil bannya lebih tebal. Oke, so far ini kalau gue lihat fitmentnya oke aja, bagus aja, dan masih nyaman juga. Itu yang paling penting, karena modifikasi ngerubah kenyamanan itu udah enggak banget. Yang pastinya modifikasi itu harus nyaman dan tampilannya makin ganteng lagi. Dan untuk di Brio kali ini udah cukup ya, palingan diganti stop lampnya, sama lah kurang lebih kayak yang di Brio sebelah. Oke, kita lanjut ke Brio yang warna putih. Girl, I say, what can I see your face? In the same way, why don't you come?
Ya, kita lanjut lagi untuk pemasangan kita di Honda Brio yang warna putih. Tadi udah kita pasang yang warna grey, pakai Z40 yang warna putih. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau profilnya pakai ring 15, dapat profil bannya emang lebih tebel ya. Kebetulan ini kita pakai ini emang juga bannya 195/55 ya, yang semi slick. Acelera 651 Sport. Keren. Bentuknya kayak gini, semi slick. Emang profilnya dapat, ngotaknya juga dapat. Dan emang fitmentnya dari sananya modelnya JDM ya. Kita pakai ini NK RPF1. Ini ring 15, lebarnya 6,5. Offsetnya 38, jadi pas untuk di mobil ini, apalagi depannya udah dimodif. Ya, depan dipakein front lips ya, side skirt, belakang pakein diffuser, pakai full body kit, kelihatannya emang lebih dapat, lebih ngisi untuk di bagian fitmentnya ya. Kayak beginilah modelnya, cakep. Warnanya ini silver ya, silver polish, keren banget. Samalah sama warna baut rodanya, krum-kruman gitu, silver ke krum-kruman gitu ya kan. Dan yang tadi gue bilang ukurannya 195/55/15. Keren, udah full body kit untuk fitmentnya. Palingan next modifikasinya lebih meaty lagi, lebih JDM lagi, diganti lowering kitnya, dipakein TEN atau EBA yang aftermarket biar lebih nyaman, tapi fitmentnya dapet ya. Ceper turun dari 2 jari lah kurang lebih, kalau profile bannya pake 195/55/55 ring 15 ya. Jadi gitu aja untuk fitmentnya, kalian bisa lihat untuk hasil akhirnya nanti di akhir video ini ya, dua-duanya dua mobil. Jadi ya, untuk sekian dari vlog pada di Brio kita ini yang tadi dua-duanya, untuk sampai di sini saja. Oke, gue bisa tahu Max Bro pamit undur diri, terima kasih. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds. So high, I can't see the ground. So high, I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.